Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda pada channel yang sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan cara manfaat bercocok tanam. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada seluruh pemirsa bagaimana proses pembuatan pupuk kandang tahap demi tahap. Di sini nanti akan saya tunjukkan kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, yaitu pembuatan tahapan proses fermentasi pupuk kandang secara alami yang kita peroleh dari kandang ternak sapi atau lembu yang kita buat pada tempat-tempat di mana nanti kotoran lembu itu menjadi pupuk kandang sesuai dengan harapan kita sebagai penambah nutrisi tanaman pekarangan rumah. Dan di sini saya ingatkan kepada belum bergabung pada channel budidaya hewani dan hayati, ayo bergabung dengan mensubscribe, like, and comment, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami sehingga Anda bisa mengetahui konten-konten terbaru dari kami. Untuk tidak terlalu berpanjang lebar, yuk ikutin tahapan yang saya maksudkan dalam konten kali ini. Yuk, let's go. Mengetahui tahapannya, yuk ikutin bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan pembuatan pupuk kandang secara fermentasi alami. Yang pertama kita lihat di sana yang kita sudah angkat dari kandang, yaitu pupuk kandang yang masih yang disebut dengan kotoran sapi, ya, masih kotoran sapi. Ya, di sini ya, ini masih disebut dengan kotoran sapi yang kita angkat dengan menggunakan sekop yang kita buang dari kandang, kita angkat kemari, kita letakkan pada tempat yang teduh di bawah pepohonan kelapa sawit seperti ini agar masuknya matahari tidak terlalu maksimal, ya. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, inilah dia kita meletakkan seperti ini, ya. Ini adalah masih kotoran sapi. Jadi kita buat seperti ini, bisa melihat masih warnanya hijau dan masih banyak lalat-lalat yang menungguin ini, dan lalat ini merupakan hama pendaur kotoran sapi menjadi secara alami menjadi pupuk kandang. Tetapi dia membutuhkan proses tahapan yang cukup lama, ya. Nah, jadi ini tahap pertama kita menumpukan seperti ini. Dan untuk selanjutnya nanti setelah Anda melihat seperti ini, kita tumpuk seperti ini, maka selanjutnya kita lihat tahapan selanjutnya. Ya, ini masih tahap pertama, ini masih kotoran sapi, ya. Bisa dilihat dia berwarna hijau kecoklatan dan masih banyak ditungguin lalat-lalat kecil sebagai pendaur alami kotoran sapi menjadi pupuk kandang. Dan ini adalah kotoran sapi tahap kedua, yaitu di mana kotoran sapi ini sudah kurang lebih minggu kita tumpukan di sini di bawah tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari dan tempatnya teduh serta dingin. Sehingga apa tujuannya dia tempatnya yang dingin? Agar hewan-hewan pendaur kotoran sapi ini menjadi pupuk kandang bisa secepat mungkin sebagaimana yang kita harapkan. Kalau dia langsung pada kontrak matahari, maka kotoran sapi ini akan menjadi keras dan seperti batu dan tidak bisa menjadi pupuk kandang yang halus dan tidak bau seperti apa yang kita harapkan. Pupuk kandang yang nanti kita langsung lihat dulu, ya. Nah, ini dia, ini yang sudah 2 minggu, ya, juga di bawah bawah pohon sawit, ya. Ya, ini dia masih kondisi dingin, ya. Dan tahap ketiga, dan ini sudah mencapai 1,5 bulan, ya, 1 bulan 2 minggu. Dan ini sudah dia mulai menjadi pupuk kandang, tetapi dia masih basah dan lembab serta masih keras dan berat seperti ini, susah untuk dihancurkan. Dan ini belum siap menjadi pupuk kandang sebagai penambah nutrisi tanaman
di pekarangan rumah, karena kalau seperti ini kita buat, dia sifatnya masih panas dan sehingga nanti bisa mengakibatkan kesetresan pada tanaman kita yang kita lakukan pemupukan dengan pupuk kandang yang belum sempurna menjadi pupuk kandang yang diharapkan, ya. Ini usia pupuk kandang masih 1 bulan 2 minggu, ya. Jadi ini adalah tahap yang ketiga yang perlu Anda ketahui bagaimana pembuatan fermentasi pupuk kandang secara alami, ya. Yuk kita lihat pupuk kandang yang sudah disebut pupuk kandang yang baik dan benar untuk dikonsumsi oleh tanaman-tanaman pekarangan rumah, penambah nutrisi tanaman pekarangan rumah. Kita lihat inilah yang sudah ada dikemas pada goni yang siap untuk digunakan pada tanaman. Dia sudah bentuknya seperti ini, lembut, halus, dingin, dan tidak mempunyai rasa bau. Jadi pemirsa bisa membedakan dari tahap pertama sampai pada tahap yang selanjutnya sampai pada menjadi pupuk kandang seperti ini, ya. Bagaimana kondisi keadaan di lapangan? Yuk kita lihat kondisinya, kawan-kawan. Ya, inilah dia yang sudah siap menjadi pupuk kandang sebagaimana yang telah kita kemas pada goni atau karung tadi. Ya, pemirsa bisa melihat, ya, seperti ini, ya, dia seperti yang tampak pada goni. Inilah kondisinya yang ada di lapangan, ya. Nah, dia sudah enak dan dia dingin dan sudah halus seperti ini, bisa Anda lihat. Inilah pupuk kandang yang siap dipakai atau digunakan untuk menyuburkan tanaman di pekarangan rumah sebagai penambah nutrisi pada media tanam, ya. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada yang mengikuti konten pembahasan saya, video saya ini, dan mudah-mudahan Anda bisa melihat bagaimana tahapan pembuatan pupuk kandang secara alami yang kita lakukan dari menit-menit akhir sampai pada akhir video kali ini. Jadi di sini pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, pupuk kandang ini merupakan awal pertama, dasar pertama adalah kita dapatkan dari kandang sapi atau kandang lembu yang kita ambil dari kandang tersebut dengan menggunakan skop yang kita buat pada tempat yang dingin, yang tidak langsung kontraks matahari agar lebih mempermudah dalam fermentasi alami kotoran ternak menjadi pupuk kandang sebagaimana yang kita harapkan seperti ini, untuk penambah nutrisi penyubur tanaman pekarangan di tempat rumah kita masing-masing. Jadi itulah yang bisa saya katakan kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa memetik dan mengambil manfaat serta kegunaan dari konten berbagi pengalaman saya ini, dan saya ucapkan banyak ribuan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Komentar dan saran Anda kami tunggu pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.